Oke, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel Kedai Dimas. Jangan lupa untuk tekan like dan juga subscribe. Dan hari ini update ikan koi slayer. Ada yang non slayer juga sih. Update ikan di channel Kedai Dimas. Nih ikannya belum ada yang baru, masih seperti di bulan-bulan kemarin. Cuma ini airnya makin celing guys, airnya makin jernih. Soalnya kemarin baru aja aku dripping sama untuk jaringnya aku cuci. Nih ya, jadi masih belum ada lagi yang baru. Rencana aku mau beli jenis yang karasi, karena ini notabene-nya merah ya, merah putih kok aku bosanke. Untuk yang warna-warna kuning masih belum ada. Jadi rencana aku mau ambil karasi yang warna kuning. Kalau nggak gitu ogon guys. Mungkin jadi nanti jadi hidup lagi nih kolamnya. Berwarna. Update ini tanggal berapa ya? Hari Sabtu. Tanggal 24 ya, 24 September 2022. Ini yang kolam pertama. Habis ini akan aku update juga untuk kolam yang kedua. Oke, langsung kita menuju lokasi kolam yang kedua. Ini di sini ini ada burayak ikan koi guys. Hasil breeding aku sendiri, indukannya tadi ada yang di kolam sebelah itu. Hasil breeding. Nih, ini yang ukurannya masih kecil-kecil, guys. Cakep-cakep banget. Nih, makan tuh. Widih, cakep-cakep banget, guys. Dan buat kalian yang ingin beli ikan koi di channel Kedai Dimas, monggo bisa langsung cek di deskripsi ya. Di deskripsi, kalian cek saja langsung di deskripsi. Di situ ada link buat join di grup WhatsApp-nya. Tiap hari Minggu akan ada update stok, guys. Jadi tiap hari Minggu di sana stok terbaru akan saya share beserta harganya. Seperti itu. Oke, demikian update 24 September 2022 pada kesempatan kali ini. Jangan lupa dukung terus channel Kedai Dimas dengan cara subscribe dan juga like channel ini guys. Oke, see you next time.